Yo, WhatsApp, selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini, astaga nih ada orang. Bentar nih, nanti gue ceritanya kok gue sudah sampai di sini gitu loh kan guys. Bentar ya. Oke, dah ya, gak ada musuh. Kembali lagi di channel gue. Alhamdulillah gue semangat lagi akhir-akhir ini ya untuk membuat konten lagi di channel ini ya kan, setelah terhack kemarin. Jadi gue bakal upload game lagi ya kan guys. Oke. Dan ini padahal gue tadi udah record di awal coy, sudah up WhatsApp di awal, cuman ya ini ternyata nggak ke record ya facecamnya. Jadi ya gue dari awal lagi gitu kan, opening lagi dah, langsung dah tadi bisa angkat ini lah pokoknya, bisa angkat ini langsung boom. Mana tadi? Langsung setrum. Waduh, ini cuman ada limitnya juga guys senjatanya. Senjatanya memang OP gitu kan, tapi ada limitnya juga listriknya gitu. Dan ini dia. Ini kan gue jadi alien mendarat di sebuah bumi gitu loh. Kok ini selamat tadi? Oke, nah ini tadi suaminya ibu ini sudah dibunuh oleh aliennya tadi. Otomatis itu gue sendiri jadi aliennya. Aduh, nggak tega juga kan? Liter spaceman. Oh, nggak percaya, polisinya nggak percaya. Ada makhluk hijau kecil katanya. Tapi perasaan nggak hijau ya warnanya ya? Dan juga ini kalian coba kalian lihat posturnya juga kan tuh. Tuh kepalanya gede gitu kan, karena alien itu dianggap pintar banget gitu ya kan guys. Jadi kepalanya tuh gede banget tuh. Jadi dia bisa mengangkat sesuatu dengan otaknya doang tuh. Cuman dipikirin tuh, kepalanya langsung nyala. Bisa gitu. Oke, kita lempar dulu ke sana tuh polisinya tuh. Lempar. Wah, aduh kencang kali. Lempar ayam lagi, coba kita lempar ke salah arah cuy. Yaudahlah, kita bisa pakai jetpack. Hah, jetpack? Di mana jetpack? Di belakang ada jetpack kah? Ush, gila tiba-tiba cuy. Ngeri juga ya, ada jetpacknya kayak gini. Oke, kita samper dah nih ya polisinya. Oh, kayaknya kita harus sneaky peeky. Oh, ini bisa nge-recharging atau gimana ya? Ini diapain? Di klik kanan. Oke, kita bawa. Tuh, lihat. Hati-hati, hati-hati. Polisinya nih punya anu nih dia. Punya senjata, guys. Tuh kan 0%. Nggak bisa jongkok lagi. Senjata gua bisa limit lagi. Listrik. Cuman kok ini senjata alien ini cuma listrik gitu loh. Nggak kayak gimana gitu kan, guys. Oke, setidaknya dia pingsan. Kayaknya mati deh ya. Bahaya juga nih mobil meledak ya. Oke, kayaknya gua harus balik ya. Balik dulu kah? Atau apa nih? Kita ekstrak brainnya dulu ya. Oke, kita bisa. Gua kira tadi dia bisa membaca pikiran. Ternyata coba kalian lihat kepala polisinya mana hilang, cuy. Bisa diekstrak kayak gitu. Aduh, ngeri kali. Tuh. Astaga, langsung. Cuman langsung dah ya. Dapat apa tadi kita? Dapat experience atau gimana ya? Tuh, otaknya masuk ke otak aliennya. Gila juga. Tadi coba nge-scan sapi ya, nggak bisa, guys. Sapi tidak punya otak. Punya otak tapi nggak punya akal. Tuh, nah ini tadi yang pertama nih. Yang pertama nih. Lalu istrinya tadi lapor. Waduh, nggak tega gue, guys. Soalnya gue juga manusia gitu kan. Oke, kita hold. Kayaknya kita harus berangkat lagi nih. Mana nih? Kemana gue harus berangkat? Wish! Woo! Bisa mengendalikan piring terbangnya, boy. Waduh, mantap kali. Destroy building katanya. Destroy all building. Oke. Menghancur-hancurkan kayak gini. Suka-sukanya ini. Oke, kayaknya nih tinggal ditembak sedikit kayak gini aja dia udah kebakar ya. Oke. Apalagi? Oke, kita destroy all building. Oke, itu kayaknya segitu doang udah bisa hancur deh. Soalnya udah dipancing dikit pembakarannya udah bisa harusnya ya. Oke, kita hancurin ya. Kayaknya nih mau menarik perhatian masyarakat dulu ya kan, biar kepancing gitu kan. Nah tuh harusnya udah kebakar tuh, cuman lama ya. Tuh bisa padam loh. Mana ada api bisa padam cuy. Astaga, ini namanya juga kayu. Kebakar harusnya. Ah, ini tadi aja belum kebakar nih. Oke, karya langsung lah. Oke, here we go. Sudah dibakar semuanya. Nice tuh. Waduh, satu kompi datang boy. Bui, satu kompi datang bui.
tidak ada apa-apanya dong. Sendirian doang alien. Cuman kasihan ini manusia, cuy. Gue juga manusia gitu loh. Masa gue, aduh, namanya juga gamenya Destroy All Human gitu kan. Jadi misinya di sini menghancurkan semua manusia. Waduh, militeri datang 9 orang, bawa tank lagi, gila bos. Langsunglah skip saja ya, pokoknya dia bacot-bacot gaming. Apa sih sekali tembak kayak gini doang die kan harusnya? Hati-hati ya, dia pakai car guys. Bahaya banget dia pakai car. Soalnya jarak jauh tuh kan. Oke, kita gocek-gocek. Gila gak tuh? Apa yang kalian lakukan guys kalau kalian ngelihat UPO kayak gini nih? Duh, gila bisa nembak lagi. UPO-nya biasanya kan di video-video cuma lewat. Oke, kita ekstrak otaknya. Oke. Tuh kan, gila ngeri banget. Otaknya bisa diisap kayak gitu loh. Bayangkan. Press R. Munci anunya guys. Oke, kita basmi dulu. Datang lagi satu kompi. Oke, tanknya dulu, tanknya dulu. Tanknya bahaya. Aduh, kekelan. Oke, kita sambil ekstrak-ekstrak kepala manusianya. Otaknya maksudnya. Mana lagi nih? Ini bisa tekan R katanya. R. R. Gak bisa, yaudah. R. Udah, cuy. Diapain ya tadi ya? Klik R. Oke. Bunyinya kayak gitu lagi. Kayak gitu anjir. Ngeri kali. Tuh, drain. Oh, kita kayak mengisap. Oh, iya. Bikin shield kayak gitu, guys. Oke, apa sih? Teng. Nggak guna kali. Sini, kau. Hancur semuanya. Jadi dah gua. Jadi di pihak alien gitu loh, nggak di pihak manusia. Ya mau gimana lagi, namanya juga game alien gitu kan. Gimana gua mau jadi pihak manusianya gitu kan. Kecuali ini game Destroy All Alien. Baru gua berpihak manusia. Mana lagi nih? Kita geser-geser dikit aja biar aim-nya juga... Excellent work, Crypto. Oh, Crypto namanya, boy. Keren kali. Oke, here we go. Ini dia. Waduh, kebakaran semuanya. Aduh, cuman sendirian. Ini aliennya, cuy. Belum lagi bawa satu RT. Siapa lagi nih yang datang? Yang bawa tank aja kalah, ini bawa mobil biasa, sok keren gitu. Tuh kan, sok keren kali, celana. Widih. Kamu lihat apa yang kulihat? Gitu. Ya iya, kok mirip mukanya. Apa nih? Green? Not gray? Don't be a stiff. You know what it means? Ya lah, langsung gas aja lah. Oke, mission sukses. Sok. Gila, ya iyalah. Waduh, langsung jadi berita ya. Cattle mutilation pandemic. Farmer disappear. Disappear. Gila, ini dia nih. Ini farmernya tadi nih. Dia mencoba menyerang gua ya kan. Gua yang sebagai alien tadi. Pakai shotgun dia ya, coba menyerang, cuman gak bisa karena ya OP banget senjatanya, boy. Listrik jarak jauh, gila, pasti kena lagi. Soalnya listrik itu kan kalau kena manusia langsung set kena gitu. Paham gak maksudnya? Wah, ini dia nih bos kita, boy. Kepalanya bertanduk dan bersedotan. Buat apa kepalanya ada sedotan kayak gitu loh? Gila, kepala otaknya tuh udah di luar lah ya. Gak bisa lah kalian mikirin. Oke, ini dia Crypto atau... Oke, disuruh milih ya. Oke, gue bakal milih ini nanti di episode selanjutnya deh ya. Oke, untuk episode kali ini sekian dulu. Padahal ini udah lama gue recordnya tadi. Cuman hampir setengah perjalanan kepotong ya. Gara-gara nggak keklik ya, maklum lah ya guys. Gue udah lama nggak record ya. Oke ya guys, gue pilih yang mana, Crypto atau Saucer ya. Pilih yang mana? Langsung saja komen di bawah. Oke, kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton videonya sampai akhir video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Kiman.